Halo teman-teman, kita punya PC jadul nih. Ini build up ya. Kita mau install Windows 7 nih. Kita mau setting BIOSnya, kita nyalakan. Sudah mau difan gitu ya. Masuk BIOS. Ini PC-nya Hitachi. F2 mungkin ya. F2 Odell lor. Dell. Dell. Tuh, kok mati. Bentar. Masuk biasanya pakai tombol Dell ya. Tadi tidak bisa mungkin karena keyboardnya USB. Sekarang kita ganti keyboard nih. Kita ganti keyboard ke PS2. Oke. Siap-siap. Oke, Dell. Oh, ini muncul kayak gini ya. Ini muncul kayak ini karena tanggalnya nggak cocok. F1 deh. Oke. Kita langsung ke tanggalnya sekarang 0425 lah ya. Oh, bukan 04 nih. 16. Sekarang bulan 7. Tanggal 8 2020. Kita ke boot teman-teman ya, itu boot. Kita setting dulu hard disk drive-nya. Nah, ini pakai min ya. Jadi Toshiba atau flash disk-nya di atas, escape. Terus ke boot device priority enter. Nah, ini dia USB Toshiba-nya sudah di pertama F10 enter. Oke. Siap-siap spasi ya, ada lagi ya. Biasanya minta di spasi. Oke, itu dia spasi. Kita tunggu loadingnya ya teman-teman ya, sabar. Oh ini 32 bit, enter. Kita next, install now, sudah muncul. Kita tunggu ya sebentar. Oke, ini dia Windows 7, next. Cawang, next. Custom install, terus kita delete semuanya aja ya. Delete. Kita coba new play, nanti tinggal di next aja teman-teman ya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dadah.